Tasikmalaya. Sahabat RC yang berbahagia, alhamdulillah kita sudah sampai di gerbang tol Bogor 2 dalam menuju ke arah wilayah Jakarta, dan alhamdulillah di jalan tol ini kita disambut dengan derasnya hujan, dan walaupun dengan cuaca yang cukup dingin dan hujan ini, tetap kita semangat, dan insya Allah kita akan tetap menyalurkan bansos ini ke teman-teman relawan Garut dan Tasikmalaya. Bagus dan cerah. Mudah-mudahan nanti kita di lokasi lebih cerah lagi, dan teman-teman bisa hadir semuanya di lokasi bansos. Kita masuk wilayah nagrek, dan di kanan kiri kita ada banyak perbukitan, dan tadi sebelum kita turun ada tanjakan yang luar biasa, apa? Masya Allah ya. Jadi teman-teman nanti barangkali mau ke Garut, nah ini nagrek ini adalah jalur lalu lintas yang wajib dilalui. Mau nggak mau harus lewat sini. Itulah Pak Isa. Ini adalah kawasan pasar Wanaraja, pasar kecamatan Wanaraja, dan situasi pasar. 500 meter belok kanan ke Jalan Talaga Bodas. Nah, itu baru Pak, Ana yakin tuh Jalan Talaga Bodas. Nanti ketemu lawan alun ini. Ya. Jamalul wujudi bi dzikril ina wa tasful hayatu bi وتطلب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى ما
kami relawan RC Garun telah menerima bantuan bansos dari kasih besar berupa beras 58 paket dan Al-Quran 100 paket. Insya Allah akan kami salurkan kepada anak yatim, kaum duafa dan juga masyarakat yang membutuhkan. Terima kasih kepada para donatur yang telah support kami. Jazakallahu khairan katsiro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita barusan selesai dropping di wilayah Kecamatan Wanara Garut. Dari teman-teman LC Garut, Masya Allah luar biasa. Kami dari LC Pusat mengapresiasi sekali terhadap semua teman-teman LC Garut yang sudah luar biasa hadirnya, mempersiapkan segalanya dari mulai ramatamanya, dari sharing segala macamnya, kemudian pelaksanaan dropping dari LC Pusat. Kami dari tim Pusat mengucapkan syukran jazakumullahu khair kepada teman-teman LC Garut. Mudah-mudahan tetap semangat, tetap kompak, dan selalu dalam jalan ukhuwah LC. Alhamdulillah, kita dari tim LC Pusat sudah memasuki wilayah Tasikmalaya. Insya Allah kita akan dropping di wilayah mana, Pak? Sumelang ya, insya Allah daerah Tasik. Kami dari relawan LC Kota Tasikmalaya, alhamdulillah telah menerima dropping berupa paket beras dan juga paket mushaf Al-Quran yang insya Allah akan kami salurkan kepada orang-orang yang membutuhkan di sekitar Kota Tasikmalaya dan juga Kabupaten Tasikmalaya. Kami doakan kepada para donatur yang telah mendonasikan paket beras dan juga paket mushaf Al-Quran bisa bermanfaat bagi umat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mengucapkan terima kasih semuanya pada teman-teman yang sudah mengikuti perjalanan kita dari Bogor sampai ke Garut, Tasik, dan kita kembali lagi di Karang Bogor. See you next time. Tetap stay tune di LC Media. Sahabat LC, cinta Islam selamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap.